Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di sini dan di Polsek Godoman pada pagi hari ini, siang ini akan merilis kasus Turanmor. Jadi di sini dengan pencurian sepeda motor ya, yang kita sangkakan adalah pasal 363 ayat 1 yang ancaman hukumannya paling lama 7 tahun penjara. Jadi di sini pelaku berinisial R ya, yang beralamatkan di daerah Wonosobo. Jadi kronologisnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar 04.00 itu tersangka berangkat dari kontrakannya di daerah Sleman dengan menggunakan Gojek. Dia menuju ke TKP untuk mengambil sepeda motor. Nah, ini dengan modus kunci duplikat karena tersangka ini merupakan karyawan dari sebuah toko roti yang tempat ini pemiliknya adalah keponakan dari pemilik toko roti. Jadi dulu ini motor sudah pernah dipakai karena mungkin dari pihak toko mengganti motor dengan motor Shogun karena Shogun dianggap boros, dia mengambil tanpa izin motor Supra ini. Nah, jadi ngambilnya pada saat 04.00 dia mengambil. Terus untuk pemilik mengetahui bahwa motor itu hilang pada hari Senin tanggal 23 pagi pada saat mau melaksanakan bekerja. Setelah di cek di CCTV yang ada di sekitar itu, untuk ciri-ciri tersangka sudah sama dengan karyawannya. Setelah itu pemilik toko mengkonfirmasi kepada tersangka. Pada awalnya tersangka tidak mengaku, tetapi setelah ditunjukkan CCTV tersangka baru mengakui. Itu aja yang bisa sementara bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ada tambahan dari Pak Panitreskrim Ibda Agung. Ada yang ditanyakan? Artinya antara korban dan tersangka ini sudah saling kenal ya? Atau sudah lama bincang motornya? Untuk tersangka sama korban sudah kenal karena korban adalah karyawan dari Pak Dina yang memiliki toko kue bugis. Rencana mau digunakan sendiri atau gimana Pak? Rencananya dari hasil penyidikan dari BAP akan digunakan sendiri. Ini baru pertama kali atau melakukan? Baru pertama kali. Motornya apa Pak? Untuk memiliki untuk pakai sendiri. Agar gembrang apa-apa? Tidak ada. Oke, cukup. Ada lagi? Tanyakan. Itu motor itu ditaruh di mana pas tersangkangan di gang. Jadi di gang depan rumah. Berarti sudah dicoblokan kuncinya itu? Sebelumnya sudah. Memang untuk operasional tiap hari sebelum pakai motor yang Shogun tadi, ya memakai sudah memakai itu.